ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melanjutkan daurah kajian kita di hari yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari kajian-kajian yang kita adakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil manfaat darinya untuk menyempurnakan keimanan dan kebaikan dalam diri kita. Ayo ikhwatu fillah. Kajian-kajian yang sudah kita adakan kemarin sedikit banyak kita telah dengarkan, telah kita berusaha pahami, telah berusaha untuk kita bisa mengerti, yang insya Allah sudah antum dinasihati juga sama Ustaz Budi mungkin semalam atau kemarin, bahwa demikianlah jalan untuk mencapai ilmu yang bermanfaat itu memang tidak semudah yang dibayangkan, kalau kita saat ini menghadiri majelis ilmu, menghadiri daurah dalam kondisi segala sesuatu yang ada siap, semua fasilitas ada, kalaupun kita melakukan perjalanan juga dengan menggunakan kendaraan, dengan menggunakan bis atau motor atau yang lainnya, itu saja setelah kita duduk di majelis dan mendengarkan kajian, yang kajian itu pun sedikit banyak diterangkan diselingi dengan istirahat dan seterusnya, maka kita tetap merasakan berat atau sulit untuk memahaminya. Bisa antum bayangkan bagaimana kondisi di zaman para ulama salaf dulu, yang mereka dalam bentuk ilmu tentu saja tempatnya, seadanya, di mana mereka bertemu dengan gurunya, ya mereka mengambil ilmu di situ, sampai orang-orang yang mulia saja seperti beberapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menjumpai sahabat yang lainnya untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya harus menunggu di depan pintu sampai dia ketiduran di depan pintu sang muhadis atau gurunya. Dan ini banyak terjadi di kalangan para ulama salaf, ketika mereka datang sampai di rumah imam yang mereka akan ambil hadis darinya, karena belum waktunya bertamu atau masih waktu istirahat, maka mereka terpaksa menunggu di pintunya sampai ketiduran di balik pintu tersebut. Dan ini alhamdulillah tidak perlu kita lakukan, karena kita maksimal paling buruk keadaannya tidur di lantai masjid yang juga berkarpet dan juga ada kipas anginnya. Itu keadaan kita. Maka kalau keadaan yang sekarang kita rasakan dengan segala macam kenikmatannya, kita juga masih merasakan berat atau enggak untuk talabul ilmi, maka apa yang bisa kita berikan atau pengorbanan apa yang bisa kita keluarkan untuk mendapatkan jalan yang mulia atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ala inna fil atallahi ghaliyah, ala fil atau inna fil atallahi aljannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para ulama ahlu sunnah seperti Ibnu Abi Hatim ketika mengeluarkan ucapannya yang terkenal, la yata'ul ilmu bi rahatil jismi,
yang semakna dengannya ucapannya Yahya bin Abi Katsir yang mengatakan la yunalul ilmu birahatil jismi, ilmu tidak akan dicapai dengan bersantai-santai atau menyenang-nyenangkan badan, dengan mengenak-enakan badan. Yang untuk tahu misalnya ketika beliau talabul ilmi yang sampai terucap ucapan ini adalah karena ketika beberapa lama beliau talabul ilmi di satu negeri di wilayah Mesir kalau nggak salah waktu itu, yang di situ banyak majelisnya para ulama yang mereka disibukkan berlari dari satu majelis ke majelis berikutnya, nanggung makan sendiri, kemudian mempersiapkan makan sendiri, dan bahkan mereka tidak punya waktu untuk memasak makanan, tidak punya waktu untuk membeli makanan, sampai berhari-hari mereka tidak pernah makan kuah sama sekali. Sehingga antum tahu semua misalnya ma'ruf, satu hari mereka membeli ikan, tidak sempat untuk dimasak, sampai dua hari kemudian mereka datang lagi ke rumah penginapannya, ikannya sudah hampir basi, kemudian dimakan muntah-muntah. Setelah itu beliau mengatakan la yutata'ul ilmu birohatil jismi, ilmu tidak akan didapat dengan menyenang-nyenangkan badan. Artinya untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi, memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini kedudukannya orang-orang yang mulia, ya tentu saja kita harus punya tekad yang tinggi juga, harus punya semangat yang tinggi juga. Tidak akan didapatkan dengan kita hanya bertantai-tantai kemudian langsung ilmu sunnah itu masuk ke dalam diri kita, baru ikut satu daurah sekali dua sehari dua hari, kemudian keluar langsung jadi muhadis. Ini jelas tidak akan sesuai dengan kalau kita memperhatikan perjuangannya para ulama sunnah. Dan sudah kita ketahui bersama, Allah memberikan kepada manusia hidayah sesuai dengan kadar kesungguhan dari manusia itu sendiri. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terkenal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah yang kami berikan hidayah kepada mereka untuk menempuh jalan-jalan kami. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu hidayah bil jihad fa akmalu an-nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan apa ini hidayah darinya dengan kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar kesungguhannya. Penyair, seorang penyair mengatakan, wa qul lil muradji ma'aliyal umuri bi ghairi jihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan perkara-perkara yang tinggi, katakanlah kepada orang-orang yang punya selera tinggi, selera surga, bi ghairi jihadin rajautal muhala, tanpa kesungguhan berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Ala qadril kabari tuktasabul ma'ali man talabal ula sahirul layali tarumul izza wa tanamu laylan yagusul bahara yagusul bihara man talabal la'ali. Sesuai dengan kepayahan, sesuai dengan kesungguhan, dengan itulah didapatkan perkara-perkara yang tinggi. Man talabal ula, barang siapa yang menginginkan hal-hal yang tinggi, maka dia akan sahiral layali, begadang di malam hari, dan untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tarumul izzata wa tanamu laylan, apakah kamu menginginkan kemuliaan sementara kamu tidur panjang di malam hari? Padahal yagutul bihara man talabal la'ali, orang yang mencari mutiara saja dia harus menyelam ke dasar lautan untuk mencari sesuatu yang diinginkannya. Maka kalau dalam masalah dunia saja orang berlomba-lomba, berpayah-payah, dan ini merupakan kebiasaan kebanyakan manusia. Kalau dalam masalah dunia mereka rela berkorban, mencurahkan segenap pikiran, mencurahkan segenap yang mereka ada untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Tapi kalau perdagangan akhirat, perdagangan untuk menjadi apa ini, mendapatkan kemuliaan, menjadi pembawa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang tidak bersiap untuk bersabar menghadapi semua ini. Maka ini semua adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa apa yang kita lakukan ini sangat kecil artinya dibandingkan dengan semangatnya para ulama salaf, apalagi para ulama ahlul hadis yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sebagai sebab untuk dijaganya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah antum ketahui, di zaman para ulama ahlul hadis dulu terkenal, orang yang mulai menuntut ilmu sunnah mesti dia akan bangkrut, jadi muflis. Ini terkenal ucapannya Imam Syafi'i, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, mereka semua mengatakan demikian, man talabal hadis aflah, barang siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Imam Syafi'i mengatakan la yatluhu talabul ilmi illa lil muflis, tidak akan pantas untuk menuntut ilmu kecuali orang-orang yang siap untuk bangkrut, siap mencurahkan waktunya untuk
menuntut ilmu dan resikonya meninggalkan perkara-perkara yang lain. Ini tidak sampai demikian yang dituntut untuk pelabur ilmu zaman sekarang. Yang penting sekedar meluangkan waktu agar bisa memahami ilmu dengan baik. Ini yang dituntut dari kita sekarang. Nah, kalau ini saja sudah kita merasa berat atau merasa tengah-tengah dalam melakukannya, maka apa yang kita akan dapatkan dari ilmu? Kata para ulama, al-ilmu idza a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu memberikan semua yang ada pada dirimu untuknya, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau kita memberikan tidak cukup setengah? Maka berarti tidak ada yang kita dapatkan dari manfaat ilmu tersebut. Nah, oleh karena itulah ya ikhwatullah, sekali lagi ilmu sunnah itu mulia. Untuk mempelajarinya juga dibutuhkan orang-orang yang mulia. Dibutuhkan orang-orang yang mulia. Talaqqi ilmu di majlisnya para ulama itu butuh kesabaran. Kalau antum menghadiri pengajian-pengajian di majlisnya, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di majlisnya para ulama, itu tidak ada majlis-majlis yang di situ antum ketawa-ketawa atau berkumpul-kumpul. Semua yang dibaca adalah kitab dan kebanyakan penjelasan dari para masyayikh ahlus sunnah yang terkenal, antum tahu ya, monoton begitu modelnya. Jarang dari para ulama itu yang pandai untuk menyampaikan, kecuali kalau dalam khutbah itu lagi, lain-lain permasalahannya. Khutbah Jumat memang rata-rata berusaha untuk disampaikan yang ringkas dengan bahasa-bahasa pilihan. Tapi kalau pengajian rutin, apalagi majlis-majlis kayak daurah itu seperti ini. Dan ya kalau seperti di Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya juga banyak yang ngantuk-ngantuk kalau pengajian subuh-subuh. Tapi bukan berarti ini sunnah yang harus diikuti. Jadi dalam masalah ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya juga diikuti orang yang ngantuk. Karena lebih banyak yang tidak ngantuk. Artinya orang yang bermain-main juga banyak dan yang malas hari ini juga banyak karena penjelasan dari para ulama yang seperti itu. Antum ketahui majelis-majelis ilmu yang di situ dibaca kitab itu dibahas kitab, kadang-kadang pembahasannya ya memang membutuhkan penjelasan yang tidak bisa diberikan penjelasan yang panjang lebar. Kadang-kadang ustaznya itu cuma menyampaikan penjelasan dari para ulama, tidak ada keterangan yang bersifat apa ini contoh-contoh atau retorika yang indah yang membuat kita semangat mendengarnya, sampaikan begitu saja. Seperti kajiannya Abdul Muhsin Al-Abbad, orang-orang yang baru datang dari Indonesia, meskipun dia tidak bisa bahasa Arab, malah dia menghadirinya. Karena yang dibahas, hadis dibacakan, kemudian rawi ini diterangkan. Oh, si pulang ini nama lengkapnya adalah pulang, dia kedudukannya adalah sikor. Dia ini punya kesalahan sedikit. Begitu orang yang baru datang, apa maksudnya ini? Tidak paham. Dan belum terbiasa mendengarkan yang seperti itu. Padahal pengajian setiap hari yang seperti itu. Pengajian setiap hari seperti itu. Maka bagi yang ingin mendapatkan hal-hal yang lebih ringan, dia akan ke majelis yang lain yang itu masih diajarkan pembahasan yang lebih ringan. Tapi kalau yang sudah rutin, yang begitu keadaannya. Demikian pula daurah-daurahnya masanya. Jadi antum jangan membayangkan daurahnya masanya ahli sunnah itu apa ini kalau didengarkan, wah enak sekali, dari 10 jam pun tidak akan merasa bosan. Tidak. Kalau bosan ya bosan, karena rata-rata mereka tidak menjelaskan dengan retorika yang ya banyak yang antara mereka yang bagus retorikanya, tapi kalau sudah daurah-daurah, mereka itu bukan menekankan masalah retorika lagi, bukan seperti waktu mereka khutbah. Waktu mereka khutbah misalnya. Antum saja kalau yang hadir daurah yang di sini saja yang diadakan seringnya di Jawa Timur, Surabaya, daurah para masyayikh, begitu keadaannya. Kitab yang dibaca, kadang-kadang kitab tersebut terlalu tinggi penjelasannya, kita harus ikuti. Dan apa yang menyampaikannya juga bagus, ya kadang-kadang di tengah-tengah penjelasan, ya dia terpaksa menjelaskan apa adanya, tidak bisa dia memberikan apa ini keterangan yang lebih membuat kita senang mendengarnya, karena mungkin kita sudah terbiasa mendengar apa ini ceramah-ceramah yang diselingi dengan guyonan, dengan lawakan gitu ya. Jadi kita lebih memilih yang seperti itu, padahal ini justru dijumpai dalam majelis-majelis ilmu yang bersifat rutin, itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Dan itu bukan lagi masanya seorang penuntut ilmu untuk banyak lebih tertarik dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat banyak cerita di luar. Anak sampai bisa membedakan orang yang baru ngaji dan yang tidak baru ngaji dari jenis pengajian yang suka didengarnya. Kalau orang yang baru ngaji sukanya, wah yang ini enak, yang banyak lucu-lucunya, banyak cerita-cerita dari luarnya. Kalau orang yang sudah biasa ngaji, dia lebih suka banyak mujilan dari para ulama, ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim demikian, ini yang menjelaskan demikian, yang roji ini seperti ini karena Imam Syalbani misalnya menjelaskan demikian dengan dalil yang seperti ini. Itu yang disenangi para penuntut ilmu. Anak sendiri juga dulu waktu pelabur ilmi di Indonesia seperti itu. Ketika lama-kelamaan kami merasakan guru kami kok penjelasannya cuma banyak contoh-contoh dari luar, ya kita jadinya jenuh. Kita minta penjelasan yang ilmiah dari kitab-kitabnya para ulama, itu yang kita inginkan. Supaya kita dulu di majelis tersebut mengambil manfaat.
Anda gambarkan sama antum demikian keadaannya. Ya majelisnya apa ini Syekh Saleh Fauzan ya seperti itu keadaannya waktu dia menerangkan masalah tauhid ya seperti itu. Kalau antum tidak terbiasa ya bosan mendengarnya. Majelisnya apa ini Syekh Abdul Muthina Al-Abbad yang membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan kesimpulan syarahnya dari kitab-kitab syarah para ulama. Tidak ada seperti orang apa ini tawa-tawa atau senyum-senyum dalam majelis. Semuanya serius, semua mengerjakan apa ini keningnya, semua apa ini memperhatikan dengan seksama begitu. Ya ada yang perhatikan sungguh-sungguh, ada juga yang ngantuk mungkin gitu. Yang jelas tidak ada apa ini seperti yang kita bayangkan. Seperti yang tidak yang kita bayangkan dan ini adalah perlu dipahami bahwasanya apalagi misalnya majelis yang ulama yang terdahulu. Majelis ulama yang terdahulu di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi itu tidak boleh ada orang tersenyum sedikit pun. Abdurrahman bin Mahdi termasuk guru besarnya Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam di zamannya. Termasuk murid seniornya Imam Sufyan ats-Tsauri. Di majelis beliau tidak boleh ada orang yang tersenyum sedikit pun karena kalau ada yang tersenyum dia akan langsung meninggalkan majelis. Itu tersenyum bayangkan apalagi orang yang lainnya. Tidak boleh bahkan disebutkan dalam riwayat lain di majelisnya itu orang semua seperti sedang sholat. Semuanya khusyuk mendengarkan penjelasannya dan jelas muridnya akan ketakutan karena Abdurrahman bin Mahdi adalah imam yang terkenal dalam penelitian dalam meriwayatkan hadis rugi kalau tidak sampai menghadiri majelis beliau. Jadi itu demikian majelisnya para ulama ahlu sunnah seperti itu keadaannya. Majelis yang bayangkan bisa antum bayangkan yang dibaca cuma hadis dan perawi. Yang dibaca cuma perawi. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan an Ibnu Mas'udin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ditulis, dicatat semua hadis yang ada pada majelis tersebut. Kemudian setelah itu mereka meminta nuskhah asli dari tangannya syekh dicocokkan catatan mereka. Dicocokkan catatan mereka supaya sempurna mereka dalam meriwayatkan hadis tersebut dengan didengar dan langsung dicocokkan dengan buku asli yang ada sama syekh. Setelah itu malam harinya mereka harus melakukan nasakh lagi, dicatat lagi di lembaran yang lebih karena tadi terburu-buru mencatatnya, dicatat dengan lebih bagus lagi. Jadi siang dan malam kerjanya seperti itu, tidak ada selingan majelis ilmunya para ulama yang terdahulu, sehingga kita dapati mereka adalah orang-orang yang memang mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kesungguhan mereka dalam pelabur ilmu. Dan inilah yang saya sampaikan kepada antum, maka memang majelis ilmu yang rutin itu berat untuk dihadiri dan itulah yang menjadi inti sebenarnya. Adapun kalau daurah-daurah umum itu diperlukan ya, bermanfaat ya untuk sebagian nasihat. Tadi itu kan cuma sekali-sekali ya, tidak terus-menerus. Daurah-daurah umum sebulan sekali misalnya untuk memberi semangat atau untuk merekrut yang baru-baru agar bisa ikuti pengajian. Tapi kalau sudah pelabur ilmu yang sudah mutamakin, sudah agak kuat sedikit kedudukannya, dia sudah membutuhkan yang lebih daripada itu. Yang ini yang terlalu sedikit jumlahnya di kalangan para ulama terdahulu, antum tahu sendiri majelisnya para ulama yang terdahulu seperti itu, orang-orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dalam artian yang rutin mengikuti sedikit jumlahnya, seperti yang ma'ruf dalam biografinya apa Ibnu Abi Rabah, wa makana yahdhuru majlis tau illa tis'atun aw samania, cuma 8 atau 9 orang yang menghadiri majelis beliau, padahal dia apa Ibnu Abi Rabah murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dikatakan sebagai termasuk ulama tabi'in yang sangat terkenal. Maka ini adalah keadaan yang perlu kita pahami bahwa untuk menjadi penuntut ilmu yang sebenarnya itu memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesungguhan, tidak cepat berputus asa, apalagi ketika memasuki pembahasan-pembahasan tentang ilmu yang mulia, pembahasan-pembahasan yang menyangkut apa ini ilmu-ilmu yang mulia seperti ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ilmu tentang akidah, asma wa sifat. Ini butuh perhatian, butuh kesungguhan kita dalam berusaha untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sebagai sekedar untuk peringatan bagi kita semua bahwa keadaan yang antum alami di sini, kalau antum juga seandainya bisa bahasa Arab dengan baik dan kemudian menghadiri majelisnya para ulama, ya juga seperti ini keadaannya kurang lebih. Dalam artian penjelasan-penjelasan yang antum dengarkan, ya mereka membawakan penjelasan-penjelasan ilmiah, keterangan dari para ulama, tapi ya tidak seperti yang kita inginkan, misalnya bahasanya harus dengan disusun, kemudian dengan retorika yang baik, tidak mesti harus seperti itu. Kita teruskan ya, keterangan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Ya, sampai di, kalau yang di buku yang fotokopi itu, halaman 24.
halaman 24 ya. Di bagian apa ini? Bagian bawah ya, tengah-tengah itu ya. Dari paragraf yang terakhir di tengah. 5 baris dari bawah gitu. Wa ziyadatu rawihin ya. Alhamdulillah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq. Ini salah satu pembahasan ilmu hadis yang paling rumit ya, ketika terjadi mukhalafah. Mukhalafah ada terjadi perselisihan di antara perawi, yang di sini benar-benar dibutuhkan kecermatan seseorang dalam mengamatinya dan kesabarannya dalam mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut agar diketahui siapa yang benar di antara yang berselisih ini. Jadi wa ziyadatu rawihima, hima di sini kembali kepada sahih, hadis sahih dan hadis hasan ya. Tambahan dari perawi hadis yang sahih atau yang hasan ini makbulah, diterima. Jadi hukum asalnya kalau ada seorang perawi yang menambahkan satu riwayat selama perawi tersebut bisa diterima riwayatnya, bisa menyendiri dalam meriwayatkan satu hadis. Jika dia menambah, maka tambahan tersebut dianggap hadis tersendiri, diterima hukum asalnya selama dia itu masih dalam kedudukannya sebagai rawi yang terpercaya atau shoduq yang sahih hadisnya atau hasan seperti yang kita bahas kemarin. Jadi hukum asalnya kalau ada tambahan dari rawi itu diterima. Ini hukum asalnya. Karena itu dianggap seperti hadis yang tersendiri. Malam taqa selama atau dengan syarat dia tidak taqa, yakni tidak terjadi munafiyatan, bertentangan atau berkontradiksi dengan riwayat orang yang lebih sikoh darinya. Tentu saja kalau sudah ada qarinah seperti ini ada seorang perawi sikoh terpercaya meriwayatkan satu riwayat, ternyata dia membawa sebuah tambahan yang bertentangan dengan Jadi jika ada salah seorang perawi yang terpercaya yang diterima hadisnya, dia meriwayatkan satu riwayat dan dia menyebutkan tambahan yang ternyata baik tambahan dalam hal maupun matan ya, berlaku untuk kedua-duanya, ternyata riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat perawi tsiqah yang lainnya. Nah disinilah fungsinya seseorang yang mendalami ilmu hadis, dia harus menyelesaikan masalah tersebut. Karena ini sudah merupakan bukti ada yang berbuat salah dalam masalah ini. Karena oleh karena itu nanti ada ziyadah, tambahan dalam riwayat. Tambahan dalam riwayat itu perlu diperhatikan. Kalau tambahan tersebut dari orang yang lemah riwayatnya, yang kedudukannya di bawah tsiqah, derajat tsiqah terpercaya atau di bawah shoduq. Shoduq ini artinya orang yang hasan hadisnya, yang terpenuhi padanya syarat-syarat kecuali kecermatan kepalanya agak berkurang sedikit. Anda sudah tahu yang penjelasan kemarin. Kalau yang kedudukannya di bawah ini, orang yang tidak bisa dia itu menyendiri dalam meriwayatkan hadis, karena riwayatnya bermasalah, dia itu selalu butuh dukungan. Nah kalau orang yang seperti ini dia menambahkan satu tambahan, maka jangankan dia menambahkan hadis asalnya saja tidak diterima, apalagi kalau dia memberikan satu tambahan yang lainnya tidak menyebutkan. Jadi kalau sudah orangnya bermasalah seperti ini, kedudukannya sudah secara asal tidak diterima, maka dari dia tidak bisa diterima. Tambahannya pun tertolak. Ini tidak ada masalah, gampang untuk menyelesaikannya. Baik, sekarang yang jadi masalah, kalau tambahan dari perawi yang tsiqah atau yang shoduq, yang hasan hadisnya. Nah ini perlu diteliti. Tambahannya itu dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian.
Pertama, kalau dia menyambungkan satu tambahan ziyadah yang tidak bertentangan dengan riwayat yang lain. Tambahan itu cuma sebagai penjelas, tidak bertentangan sama sekali. Misalnya yang lainnya menyebutkan lafaz secara umum, kemudian dia menyampaikan satu tambahan yang cuma menjelaskan lafaz umum tadi, maka ini tidak ada masalah. Riwayatnya diterima dan dianggap sebagai hadis tersendiri. Itu jenis tambahan yang pertama dari perawi yang tsiqah. Yang kedua, jenis tambahan yang jelas-jelas bertentangan. Kalau kita mengambil tambahan ini, berarti kita harus menggugurkan riwayat yang lain. Ini tidak akan mungkin diterima salah satu dari keduanya. Yang seperti ini, maka jelas-jelas tambahan tersebut ditolak jika bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat kesikohannya, perawi lain yang lebih tinggi kesikohan derajat sikohnya, atau lebih banyak jumlahnya. Itu atau lebih kuat, yang jelas lebih kuat dari segi riwayatnya. Ini tambahan yang jelas-jelas bertentangan. Yang ketiga, dan ini yang paling sering terjadi, jenis tambahan yang berkisar antara dua hal ini. Kadang-kadang dianggap dia ini bertentangan, tapi kadang-kadang juga bisa dilihat tidak bertentangan. Ini kalau sudah sampai masuk pada jenis yang ketiga, inilah yang terjadi perselisihan yang banyak sekali padanya. Seperti dalam masalah tambahan dalam menggerak-gerakkan jari, termasuk jenis yang ketiga. Ulama lain mengatakan ini jelas-jelas bertentangan, maka mereka menafikannya, menghukuminya syadz. Ada yang lain mengatakan bahwa ini tidak bertentangan. Ini justru menjelaskan apa yang diriwayatkan oleh para imam yang lainnya. Cuma sekedar menjelaskan saja. Maka ini diterima riwayat tersebut. Dari segi inilah yang jenis yang ketiga ini sering terjadi perselisihan. Nah, ini yang namanya ziyadatus tsiqah. Tambahan dari perawi yang terpercaya. Jadi tambahan dari perawi yang sahih atau yang hasan, ya, perawi yang tsiqah atau yang shaduq tadi istilahnya kemarin yang saya sebutkan, ini diterima hukum asalnya. Selama dia tidak munafiah, selama dia tidak munafiah bertentangan dengan jelas dengan riwayat perawi lain yang lebih tsiqah darinya. Kata-kata lebih tsiqah ini termasuk dari segi kedudukannya, satunya imam, satunya perawi biasa. Jelas ini kalah kedudukannya, atau sederajat, tapi yang satunya ini didukung dengan perawi lain yang lebih tsiqah, lebih banyak jumlahnya. Karena ini jelas lebih menguatkan riwayat mereka, begitu. Nah, ini keadaannya. Maka inilah perinciannya, bahwasanya ziyadah atau tambahan dari perawi tadi itu diterima kecuali kalau dia menyelisih. Sekarang penjelasannya bagaimana? Fa in hulifa bi arjah, maka kalau terjadi tambahan seperti ini yang kemudian dia itu diselisihi, hulifa, ditentang dengan riwayat yang lebih rajih. Sudah sebutkan tadi segi-segi yang menjadikan rajihnya riwayat itu banyak. Pertama, dua orang perawi yang saling bertentangan dalam masalah riwayat, yang satunya lebih tinggi kedudukan tsiqahnya. Satunya tsiqah biasa, yang satunya misalnya Imam Ahmad bertentangan dengan perawi yang lainnya. Maka ketika sudah harus ditarji dan tidak bisa digabungkan lagi dua riwayat ini, maka harus dikuatkan pendapatnya atau riwayatnya Imam Ahmad misalnya. Atau sama-sama tsiqah tapi yang satu lebih banyak jumlahnya, maka ini lebih dikuatkan. Kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain, termasuk misalnya cara-cara merujukkan kalau dia riwayatnya Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya, ini dikuatkan lebih dibandingkan yang lainnya. Kalau terjadi yang seperti ini, pertentangannya jelas, hulifa artinya pertentangannya jelas dengan riwayat lain yang lebih rajih, lebih kuat, maka istilahnya dalam ilmu hadis, ar-rajih, riwayat yang lebih kuat itu namanya adalah mahfuz. Inilah riwayat yang al-mahfuz, yang terpelihara. Wa muqabiluhu, dan riwayat yang marjuh, yang lemah tadi, atau yang dikalahkan kuatnya tadi, istilahnya adalah asyad, hadis yang nyeleneh. Jadi menurut istilah, hadis syad itu kalau antum ditanya, artinya adalah riwayat seorang perawi yang diterima, yang kedudukannya diterima jika menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat darinya.
Itu pengertiannya. Pengertian hadis Aisyah. Jadi marwabul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu bil qabul. Itu definisinya menurut Ibnu Hajar. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dia itu diterima riwayatnya, tapi dia menyelisihi perawi lain yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dirinya. Ini namanya hadis hadis syadz. Dicontohkan oleh para ulama di sini seperti Ibnu Hajar mencontohkannya. Jika terjadi contoh syadz dalam masalah sanad, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan tuwfiya fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warisan illa maulan lahu a'taqahu al-hadis. Ada seorang yang wafat, seorang sahabat yang meninggal dunia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak meninggalkan seorang pewaris kecuali seorang budak yang telah dimerdekakannya. Ini hadis diriwayatkan dari jalannya Sufyan Ibn Uyainah, imam besar ahli sunnah yang terkenal, dari Amr Ibn Dinar, juga imam, dari Awsajah, tabi'in yang terkenal, kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat demikian bersambung dari tabi'in, dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain, hadis ini diselisihi secara sanad oleh perawi lain juga yang terpercaya dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis, yaitu Hamad Ibn Salamah. Apa ini Hamad Ibn Zaid? Hamad Ibn Zaid adalah perawi yang terkenal dan dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia meriwayatkan hadis ini dari Amr Ibn Dinar, dari Aus saja, tapi dia tidak menyebutkan Ibn Abbas. Tidak menyebutkan Ibn Abbas. Jadi ada yang terputus sanadnya. Dia langsung menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghukuminya sementara kedua perawi ini sama-sama terpercaya? Karena kalau seandainya dihukumi yang kuat adalah riwayatnya Hamad Ibn Zaid, maka berarti kita katakan hadis ini tidak diterima karena lemah, karena ada terputus pada sanadnya, karena belum tentu tabi'in ini misalnya meriwayatkan dari sahabat, karena tabi'in banyak yang meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya, berarti orangnya harus diketahui apakah dia tsiqah atau tidak. Kalau seandainya sudah dipastikan dari sahabat, kan sahabat semua terpercaya, cuma karena masalahnya tidak diketahui siapa perantaranya, maka menjadikan riwayatnya ditolak. Nah, disinilah peran dari para ulama ahli hadis. Mereka akan membahas jalan hadis ini, dan karena sudah terjadi pertentangan yang demikian nyata seperti ini, harus dipecahkan masalahnya. Harus dipecahkan masalahnya. Akhirnya ternyata para ulama menemukan jalan lain dari hadis ini. Dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Al-Baihaqi ditemukan riwayat dari perawi lain yang terpercaya, yaitu Ibnu Juraij. Perawi yang terkenal Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij, dia meriwayatkan hadis ini juga dengan sanad yang bersambung seperti riwayat pertama dari Ibnu Uyainah tadi. Dia menyebutkan Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam kondisi seperti ini berarti kita menguatkan riwayatnya Sufyan Ibn Uyainah, dan kita mengatakan riwayatnya Hamad Ibn Zaid, meskipun dia terpercaya, tapi ini adalah syadz secara sanad, karena dia menyelisihi sanadnya rawi yang lebih terpercaya dan lebih banyak orang-orang tsiqah yang meriwayatkan dibandingkan dengan riwayatnya. Inilah contoh dari terjadinya penyelisihan seorang rawi yang terpercaya dalam masalah sanad, sehingga Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab Ilal Hadis yang ditulis oleh putra beliau Ibnu Abi Hatim Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan al-mahfuz hadits Ibnu Uyainah, yang mahfuz ya, yang terpelihara dalam masalah ini adalah hadisnya Ibnu Uyainah, artinya riwayatnya Hamad Ibnu Zaid adalah syadz. Jadi antum sudah bisa pahami di sini bentuknya syadz adalah seperti itu. Ya, sekarang saya kasih contoh yang lebih dekat dengan hadis menggerak-gerakkan jari. Hadis menggerak-gerakkan jari sudah antum ketahui semua, diriwayatkan dari sahabat yang mulia yang bernama Wa'il Ibn Hujar. Wa'il Ibn Hujar. Kemudian dari Wa'il Ibn Hujar diriwayatkan oleh tabi'in yang dia secara kedudukan tidak bermasalah, dia adalah tabi'in yang shaduq, yaitu Kulayt Ibn Shihab. Kulayt Ibn Shihab ini shaduq,
riwayatnya. Jadi hasan, tidak ada masalah dalam tabi'in ini. Dari tabi'in ini yang meriwayatkan hadis tentang sifat salat Nabi dari Wa'il ibn Hujjah. Jadi pertama ini sifatnya keterangan tentang umum tentang tata caranya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Wa'il ibn Hujjah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan seperti ini dan seterusnya dengan diperinci tentang tata cara salat beliau. Jadi dari Wa'il ibn Hujjah, kemudian Kulayb ibn Shihab, dari Kulayb ibn Shihab anaknya yang meriwayatkan yang bernama Asim ibn Kulayb. Kemudian Asim ibn Kulayb juga tidak ada masalah, dia perawi yang shaduq, hasan derajat hadisnya. Setelah beliau, terpencarlah riwayat hadis ini diriwayatkan oleh sekitar lebih dari 10 perawi. Ada yang mengatakan 11, 12, atau 13 perawi. Perawi-perawi yang meriwayatkan dari beliau adalah perawi-perawi yang terkenal, di antaranya Imam Ahlu Sunnah seperti Sufyan ibn Uyainah, Syu'bah ibn Hajjaj, Sufyan al-Tsauri, Zuhair ibn Muawiyah, termasuk Zaidah ibn Qudamah dan yang lainnya. Dalam masalah ini tidak ada masalah. Yang jadi timbul permasalahan kemudian adalah ketika menyebutkan tentang tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan tasyahud. Semua perawi menyebutkan dengan lafaz yang mirip, yang semua bisa diterima, tidak ada masalah. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau. Ada yang mengatakan beliau mengangkat jari telunjuknya, mengisyaratkan. Ada yang bilang menunjuk dengan jari telunjuknya. Yang jelas maknanya kurang lebih demikian sama. Tidak ada keterangan lebih daripada itu. Tapi riwayatnya Zaidah ibn Qudamah, riwayatnya Zaidah ibn Qudamah, dia menambah pada lafadznya, ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Jadi riwayatnya Zaidah ibn Qudamah ada tambahan bahwa Wa'il ibn Hujjah, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu, mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan jari beliau berdoa dengannya. Ini yang menjadi masalah. Tambahan ini mau dihukumi jenis tambahan yang mana? Apakah tambahan yang pertama yang tidak bertentangan sehingga harus diterima, atau tambahan yang kedua bertentangan dengan riwayat asal sehingga harus ditolak, atau termasuk yang ketiga? Kalau yang ketiga jelas ini harus dikuatkan dengan pendukung yang ada, dan secara zahir kalau kita lihat dari secara pengertian, secara bahasa, kata-kata menggerakkan dengan mengisyaratkan tidak bertentangan. Tidak bertentangan secara bahasa, pengertian bahasa, kata-kata menggerakkan, mengangkat tangan dengan menggerakkan, apa ini dengan mengisyaratkan tidak bertentangan. Baik, berarti ini kita katakan termasuk jenis penyelisihan yang ketiga. Tambahan yang jika ditinjau dari satu sisi bertentangan dengan yang lainnya, tapi ditinjau dari sisi yang lainnya tidak bertentangan. Artinya, kalau kita mengatakan kenapa yang lain tidak menyebutkan, cuma dia yang menyebutkan, ini kelihatannya bertentangan. Tapi kalau kita kompromikan kedua lafaz tersebut, ternyata secara bahasa tidak ada masalah. Nah, dari sinilah butuh yang namanya penguat, butuh yang namanya qarinah, butuh yang namanya indikasi untuk menguatkan salah satu di antara keduanya. Oleh karena itu hadis ini dicontohkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala sebagai hadis yang syadz. Bahkan dia mengatakan illam yakul syadzan fala adri ma huwa syadz. Kalau hadis ini bukan hadis yang nyeleneh, hadis yang syadz, maka aku tidak tahu mana lagi hadis yang syadz. Artinya benar-benar beliau yakin bahwa ini adalah hadis syadz. Cuma masalahnya para ulama yang terdahulu secara tegas tidak ada seorang pun yang menghukumi hadis ini hadis syadz. Ada sebagian dari mereka Al-Baihaqi atau Ibnu Huzaimah yang mengisyaratkan lafaz yang dipahami ini mengandung pengertian bahwa ada perawi yang menyendiri, yaitu Zaidah ibn Qudamah, dengan tambahan tadi dan kata-kata keterangan bahwa dia menyendiri tidak ada masalah. Cuma harus dihukumi apakah menyendirinya ini diterima atau ditolak. Maka disitulah terjadi perselisihan yang kuat. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang untuk kenal semua, beliau mengatakan bahwa tambahan ini adalah tambahan yang termasuk diterima dengan berbagai qarinah. Pertama, beliau membuktikan tambahan menggerakkan secara asal tidak bertentangan dengan riwayat asal, karena menggerakkan dengan mengisyaratkan, mengangkat jari telunjuk tidak bertentangan sama sekali. Dan beliau bahkan membawakan riwayat-riwayat hadis yang di situ Nabi SAW
menyebutkan kata-kata menggerakkan yang tidak bertentangan dengan mengisyaratkan, apalagi secara bahasa beliau juga bawakan beberapa pengertian dari para ulama ahli bahasa dari kamus-kamus bahasa Arab yang terkenal dari para ulama ahli sunnah yang menunjukkan menggerakkan dengan mengisyaratkan tidak bertentangan sama sekali secara bahasa, bahkan kedua-duanya bisa digabungkan. Itu secara dari segi pembahasan. Dari segi perawinya, beliau menjelaskan bahwa Zaidah ibn Qudamah adalah bukan perawi tsikah yang biasa. Yang saya terangkan kemarin, beliau adalah termasuk perawi yang terkenal ketelitiannya. Orang yang seperti ini sulit untuk disalahkan riwayatnya. Apalagi disebutkan dalam riwayat yang disebutkan kemarin Ibn Hibban mengutip dalam kitab tsikah tentang beliau ini, bahwa dia tidak akan menulis satu hadis kecuali sampai didengarnya 3 kali. Sampai didengarnya 3 kali, maka beliau termasuk terkenal sebagai ulama hadis yang sangat teliti dalam menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari segi Zaidah ibnu Qudamah. Tambah lagi guru beliau, Asim ibnu Kulayb. Perawi ini disebutkan dalam biografinya bahwa dia terkadang-kadang meriwayatkan hadis dengan makna, dan juga dia suka meringkas hadis. Disebutkan dalam biografinya, wa kana yaqtasirul hadis wa yarwihi bil makna. Dia ini sering meringkas hadis dan meriwayatkannya dengan makna. Jadi bisa dipahami dari keterangan beliau, dari sahabat yang menerangkan, bisa dipahami dari keterangan ini bahwa mungkin saja riwayat dari sejumlah murid-muridnya itu ada yang disampaikan dengan makna, berarti tidak bertentangan begitu maksudnya. Ada yang disampaikan dengan isyarat, ada yang disampaikan dengan mengangkat tangan, dan ada yang ditambahkan dengan menggerak-gerakkan, yang semua tidak saling bertentangan. Nah, inilah korina-korina yang menguatkan, yang beliau simpulkan ini menguatkan pendapat yang mengatakan riwayat ini adalah bisa diterima tambahan tersebut. Riwayat dari riwayat dari Wa'il ibn Khuzair ini bisa ditambah, diterima keterangan tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan riwayat-riwayat lain yaitu mengisyaratkan, menunjuk dengan jari telunjuknya adalah menggerak-gerakannya. Untuk riwayatnya Wa'il ibn Khuzair, memang ada riwayat dari sahabat lain yang di situ ada perawi yang bernama Muhammad ibn Ajlan mengatakan Rasulullah SAW tidak menggerakkan jarinya, tapi untuk riwayatnya sahabat ini, kalau nggak salah Zubair ibn Awam, itu jelas-jelas dia ini menyelisihi perawi yang lebih tsikah, dan dia ini akan bermasalah secara hafal-hafalannya Muhammad ibn Ajlan. Maka ini termasuk yang disepakati ulama sebagai riwayat yang syadz, tambahan tidak menggerakkan. Jadi disinilah yang saya contohkan di sini terjadi tambahan tersebut, maka insya Allah secara pribadi Anda lebih menguatkan bahwasanya tambahan tersebut diterima untuk riwayatnya Wa'il ibn Hujar, meskipun kemudian dari sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini mereka menyebutkan tentang tata cara Nabi SAW menunjukkan jarinya dengan isyarat atau mengangkat tangannya. Maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini insya Allah adalah pendapat yang menggabungkan riwayatnya semua sahabat tadi, riwayatnya Zubair bin Awam, Abu Hurairah dan yang lain yang meriwayatkan, banyak sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mengkompromikan semua hadis ini adalah yang paling sesuai dengan sunnah insya Allah, seperti pendapatnya Al-Qurtubi, Rabi' bin Baz dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang menggerak-gerakkan, kadang-kadang tidak menggerakkan, karena semuanya diriwayatkan dari hadis yang sahih gitu. Ini contoh dari hadis yang syadz. Kemudian wa ma'al dha'fi, bersamaan dengan jika terjadi perselisihan bersama dengan perawi yang lemah. Kalau tadi perawi yang diterima riwayatnya, ini perawi yang tidak diterima periwayatnya, perawi yang kurang dari derajat untuk diterima riwayatnya. Maka kalau seperti ini yang terjadi, farrajih, riwayat yang lebih kuat, inilah yang dikatakan sebagai hadis yang ma'ruf, hadis yang dikenal. Sedangkan muqabiluhu wa muqabiluhu dan riwayat yang lainnya adalah riwayat yang dikatakan mungkar, riwayat yang mungkar. Ini riwayat yang mungkar. Jadi kalau anda misalnya ada dengar
istilah hadis mungkar itu maksudnya demikian. Perawi yang lemah menyelisihi riwayat lain dari perawi yang lebih kuat, yang lebih yang tsikah, yang terpercaya. Dicontohkan di sini oleh Ibnu Hajar keterangan contoh tentang hadis yang mungkar. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man aqama salata wa ata zakata wa hajja al baita wa sama wa qala dhaifa dakhala al jannah. Barang siapa yang mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji di Ka'bah, ya, melaksanakan ibadah haji di tanah suci di Masjidil Haram, wa sama, kemudian berpuasa dan memuliakan tamu, maka dia masuk ke dalam surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Hubayb bin Habib, perawi yang ada masalah dalam kedudukannya, dia adalah perawi yang lemah. Dia meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar ibn Hurayb, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marfu' riwayatnya. Sementara perawi yang lain yang lebih thiqah dan banyak jumlahnya, mereka meriwayatkan hadis ini dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar ibn Hurayb, dari Ibnu Abbas mauquf. Jadi ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini contoh sehingga Imam Abu Hatim Ar-Razi didukung oleh anaknya dalam kitab Tabi'in Ilalul Hadis mengatakan huwa mungkarun li'anna ghairuhu min as-siqati rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Ini adalah riwayat yang mungkar karena perawi-perawi lain yang terpercaya meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara mauquf, yakni dari ucapannya Ibnu Abbas, dan inilah riwayat yang ma'ruf. Inilah riwayat yang ma'ruf. Jadi tambahan seperti ini jika berasal dari, jadi tambahan di sini ada kata-kata waqarab baik, ya, dan memuliakan tamu, dan ini adalah tambahan di sini adalah perawi yang lemah ini mengatakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak diterima karena diriwayatkan atau ditambahkan dari seorang perawi yang lemah. Allahu akbar. Wa barakallahu fi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin.